Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM mengklaim kondisi pilot Susi Air yang mereka sandra dalam kondisi baik dan sehat. Philip ditahan sebagai jaminan politik untuk negosiasi tentang hak kemerdekaan bangsa Papua Barat. Berdasarkan foto dan video yang dikirim oleh juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom, Philips tampak memakai celana pendek dan baju berwarna hitam. Dia juga terlihat memakai jaket jeans berwarna biru, topi, dan memakai sepatu lengkap. Philips berdiri dan dikelilingi oleh pasukan TPNPB OPM. Beberapa di antara mereka terlihat mengacungkan senjata api. Dalam salah satu video, Philips menyampaikan pesan singkat. Papua OPM menangkap saya untuk Papua Merdeka. Indonesia. Telisik TV mengabarkan. Kalau mereka enggak pulang, saya enggak bisa lepas. Mereka bilang tempat saya. Indonesia harus mengaku Papua Merdeka. Indonesia needs to recognize Papua's independence.